Hai guys, welcome back di channel Mishu TV, tempat kita ngobrol-ngobrol santai soal pelajaran hidup dari drama Korea. Nah, hari ini aku bakal bahas drama yang seru banget, yaitu My Sweet Mobster. Buat kalian yang udah nonton, pasti udah tahu dong betapa rumitnya kehidupan si tokoh utama yang harus juggling antara dunia mafia sama urusan cinta. Jadi, mari selami dan cari tahu pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari drama ini. Pasti bakal relate banget sama kehidupan sehari-hari kita. Stay tune sampai habis. Di sini kita akan membahas tema-tema besar dari My Sweet Mobster, seperti cinta, persahabatan, pengkhianatan, dan tanggung jawab. Drama ini ngajarin kita kalau cinta nggak selalu datang dari tempat yang sempurna. Kadang malah dari tempat yang nggak kita duga, kayak dunia gelap mafia misalnya. Tapi yang penting, cinta bisa bikin seseorang jadi lebih baik. Kayak si tokoh utama kita, yang walaupun hidupnya keras, dia tetap punya hati yang lembut buat orang-orang yang dia sayang. Selain itu, persahabatan di drama ini juga kuat banget. Tokoh utamanya selalu ditemani sahabat-sahabatnya, yang walaupun mereka sering ribut, mereka selalu ada saat keadaan makin rumit. Pelajaran yang bisa kita ambil, kadang dalam hidup, orang-orang terdekat kita nggak selalu setuju sama keputusan kita. Tapi kalau mereka benar-benar teman sejati, mereka tetap bakal ada buat kita, apapun yang terjadi. Dan jangan lupa tentang tanggung jawab besar yang harus dipikul si tokoh utama. Walaupun dia hidup di dunia mafia, dia selalu berusaha buat nggak kehilangan moral dan berusaha jaga keluarganya. Kadang dalam hidup, kita juga dihadapkan sama tanggung jawab yang lebih besar dari yang kita kira. Mungkin kita nggak di dunia kriminal, tapi semua orang punya beban masing-masing. Yang penting, gimana kita bisa tetap teguh sama prinsip kita. Aku juga pengen menyoroti gimana drama ini ngajarin tentang konsekuensi dari pilihan hidup kita. Setiap keputusan yang diambil sama tokoh-tokohnya, baik itu soal cinta, kerjaan, atau pertemanan, semuanya punya dampak yang besar. Ini ngingetin kita kalau dalam hidup kita harus mikir panjang sebelum mengambil keputusan penting, karena efeknya bisa kemana-mana. Oke guys, itu dia pembahasan kita tentang pelajaran hidup dari My Sweet Mobster. Seru banget kan ngebahas gimana drama ini gak cuma kasih kita hiburan, tapi juga insight-insight yang bisa kita terapin di kehidupan nyata. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe, biar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Thank you for watching, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!